Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Terima kasih kepada saudara-saudara kami, umat seluruhnya yang ada di wilayah Mondoluku ini adalah wujud kebersamaan kita untuk menciptakan kerukunan kita bersama. Menciptakan kerukunan kita bersama karena di tengah-tengah kita hadir para tokoh agama, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tetap rukun bersama-sama. Kemudian Don Gus Kamla Armada 2, kemudian Bapak Dandim dan Romo sudah berangkat dari Pendopo Wantilan Agung Pura Mondoluku yang sebentar lagi akan tiba di tempat acara peresmian Gapuro Agung Panglima Mojopahit Pura Medang Kemulan Mondoluku, Bapak Ibu sekalian. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan juga kami mewakili umat Hindu, pengurus pura rumah tangga, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, baik dari Kodim, dari Koramil, kemudian dari Polsek, Matur Suwun, Matur Sembah Suwun, atas kerjasamanya sehingga pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Panglima, kemudian Romo, kemudian Dan Gus Kamla dan Bapak Dandim tiba di tempat acara. Kita berikan aplaus sebentar. Ini adalah wujud kebersamaan kita. Mudah-mudahan Kabupaten Gresik menjadi kabupaten yang penuh toleransi, rukun bersama-sama dalam menciptakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Baik, Bapak Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Nyoman Gede Sudiartawan, SPIMM, beserta Ibu tiba di tempat acara. Didampingi oleh Pangko Armada 2, Romo, kemudian Bapak Dandim. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menandatangani prasasti Gapura Agung Panglima Mojopahit Pura Medang Kemulan. Kami persilakan Bapak Panglima didampingi oleh Romo, Ibu, kemudian Dan Gus Kamla, Bo Armada 2, Laksamana Pertama Igong Alit Jaya beserta Ibu, dengan mengucap Om Awigenam Astu, Bapak Ibu sekalian, Gapura Agung Panglima Mojopahit telah ditandatangani. Matur suwun sewu pisan Bapak Panglima, kemudian Romo Sepuh, Satya Bawana, Medang Kemulan juga menandatangani sebagai gubernur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya mohon izin kepada Ibu Panglima didampingi oleh Ibu Romo berkenan menggunting pita. Luar biasa, kita berikan aplaus tepuk tangan. Kami persilakan Romo, silakan berdoa. Oke, sebentar Ibu, didampingi oleh Bapak dan Gus Kamla serta Ibu Romo. Mau bikin nama asku nama. Ibu kerja mengkuningkan kita oleh Ibu Panglima Komando Armada 2, Ibu Dr. Gigi Riana Suryatawan. Demikian Ibu, barangkali kita bisa melihat ke dalam sedikit dulu Bapak Panglima. Mudah-mudahan setelah ini kita akan foto bersama kembali ke depan Gapura. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dibangun hanya 11 hari Bapak. Luar biasa. Ini
dibangun. Jadi sekarang pura Padang Lamongan ada jalan khusus. Tentunya ini sangat membanggakan kita kembali kepada kejayaan Mojopahit kebersamaan kita untuk menciptakan perubahan di Kabupaten Gresik dan Tanjung Barat. Amin. Selanjutnya berkenan Bapak Panglima untuk bersama di depan, kemudian Romo dan Samla pemandang model, kemudian tokoh agama juga silakan. Lalu yang kedua sila kedua ini ibu. Biar ada perwakilan. Oke, silakan Bapak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai wujud kebersamaan kita, tokoh agama semua hadir yang menyatu, tokoh masyarakat, TNI, Polri bersama-sama untuk mengemban tugas dharma agama dan dharma negara, menyatukan Republik ini supaya kita satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita berikan terus tangan Bapak Ibu sekalian. Matur susun besar, matur senaya, tokoh agama semua. Selanjutnya, hari kita menuju sambil melihat situasi, kita bersama-sama menuju ke Wangkiran kembali. Ya, silakan yang kendaraan, para pejabat mungkin menuju ke sana. Kita akan menuju ke sini. Kepada Bapak Panglima, Bapak Rangku Samla, Ibu, kemudian dan kita akan melihat sebentar, kita akan lewati. Kemudian setelah itu kita menuju ke Wangkiran kembali untuk melaksanakan ramadhan. Yeah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih nama panitia. Toleransi kerukunan kita, beliau Bapak Panglima Armada 2 beserta Ibu dari TNI, Polri, tokoh agama dan pondok pesantren ini. Siapa kita? Luar biasa.